Rekomendasi sunscreen Azzarine, bagusan gel atau spray ya? Welcome to my YouTube channel, Lechania. Oi, bestie, assalamualaikum. Ini konten pertama aku lagi setelah sekian lama menghilang karena kemarin ada beberapa project kan guys. So, video kali ini sedikit berbeda dengan video yang kemarin. Kan video sebelumnya masih ada campur-campur tuh. Nah, untuk video kali ini, aku akan fokus membahas seputar review produk terpopuler dan terbaru. Rekomendasi supplier super murah. Pokoknya semua tentang belanja online yang produknya murah, terjangkau, pastinya kece juga ya guys. So please subscribe buat yang belum dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Lalu like, comment, dan share video-video aku agar aku lebih semangat lagi kontennya dan bisa sharing ke kalian. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia yang banyak dimanjakan dengan sinar matahari, membuat sunscreen termasuk basic skincare yang wajib hukumnya digunakan guys. Pasalnya sunscreen ini punya peran penting untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang bisa menyebabkan penuaan dini, kerusakan kulit, sampai lebih berisiko terkena kanker kulit. Buat kalian yang punya wajah yang sensitif, berminyak dan berjerawat, sering kesulitan gak sih menemukan produk sunscreen yang cocok dan nyaman digunakan di kulit kalian? Kalau belum, aku mau rekomendasikan sunscreen yang teksturnya bikin wajah cerah, lembab, pastinya no white cast guys. Nah, buat kalian yang pengen order produknya di Shopee, ada di sini ya. Sekarang banyak banget varian sunscreen yang tersedia guys. Mungkin kita juga ngerasa bingung harus pilih sunscreen mana yang cocok untuk kebutuhan dan tipe kulit kita guys. So, aku mau rekomendasikan dua jenis sunscreen ini, yaitu Hydro Shot Sunscreen Gel dan Hydro Shot Sunscreen Mist. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kalian, namun seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya masalah kulit, produk-produk ini juga harus terus berkembang dengan inovasi lebih baik untuk memberikan perlindungan untuk skin barrier kalian guys. Inilah sebabnya Azzarine memperkenalkan produk sunscreennya terbaru. First, Serious Spray Sunscreen SPF 50 PA++++. Nah, tabir surya spray cair ini praktis digunakan untuk melembabkan dan melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari. Diformulasikan water base dengan gabungan bahan aktif hyaluronic acid, ceramide, dan CACA pada kulit serta dapat melembabkan agar kulit kenyal dan halus, guys. Sunscreen mist ini mudah diserap dan tidak meninggalkan white cast pada kulit, sehingga bisa untuk sebelum dan sesudah make up ya guys, dan dia dapat digunakan untuk segala jenis kulit. Yang lebih menarik lagi, kalian gak perlu khawatir lagi ketika harus keluar rumah, karena sunscreen ini memberikan sensasi dingin yang akan terus menyegarkan kulit kalian guys, tanpa membuatnya terasa kering dan kusam. Selain itu, sunscreen ini tidak akan merusak make up kalian, dan kalian tetap bisa tampil on point setiap saat. Kalian bisa apply sunscreen ini setiap 2-3 jam sekali ya. Lalu ada Azzarine Hydro Shot Sunscreen Gel SPF 45 PA++++. Sunscreen dengan tipe gel ini menjadi salah satu best product dari Azzarine dan sunscreen yang cocok untuk tipe kulit berminyak guys. Tekstur gel yang dinilai water base mudah meresap ke kulit, tidak lengket, dan aman untuk kulit acne prone menjadi selling point dari produk ini guys. Diformulasikan dengan bahan alami yaitu dari royal jelly, aloe vera, green tea, dan bahan alami lainnya yang diklaim dapat melindungi kulit dari sinar matahari dan menutrisi kulit wajah. Punya hasil akhir yang matte dan memiliki kemampuan menahan minyak selama 6 jam. Nah, Azzarine Hydro Shot Sunscreen Gel diformulasikan dengan bahan-bahan alami ya guys, seperti aloe vera untuk menyegarkan dan menenangkan kulit, terus ada green tea-nya sebagai antioksidan, lalu ada propolis untuk melembabkan dan menutrisi kulit serta berfungsi sebagai antiseptik alami. Lalu ada pomegranate sebagai moisturizer dan menguatkan skin barrier kita, dan ada niacinamide-nya untuk mencerahkan kulit. Azzarine Hydro Shot Sunscreen Gel ini tidak mengandung alkohol,
oil, silikon, dan fragrance. Jadi cocok banget buat kalian yang punya kulit yang sensitif, berminyak, dan berjerawat. Selain itu, kalian nggak perlu khawatir lagi karena walaupun dipakai sebanyak 2 ruas jari, sunscreen ini nggak akan membuat wajah kalian lengket dan menimbulkan efek white cast loh. Sunscreen ini juga hasilnya matte dan tidak akan membuat kulit kusam. Untuk harganya pun udah pasti ramah di kantong ya guys. Azarin Hydrosat Sunscreen Gel juga menjadi favorit artis dan influencer Indonesia. Mengetahui pentingnya sunscreen untuk melindungi kulit wajah dari efek negatif sinar UV matahari, banyak brand termasuk brand lokal yang merilis produk sunscreen dengan kandungan, kemasan, tekstur, dan harga yang bersaing guys. Azarin ini merupakan salah satu brand lokal yang baru-baru ini merilis beberapa sunscreen terbaru mereka pada awal April 2022 yang lalu ya. Azarin menggandeng salah satu aktor Korea terkenal yaitu Lee Min Ho, kalian pasti tahu lah ya, sebagai brand ambassador mereka. Gimana guys, kalian minat gak pakai produk lokal ini? Tapi kalau aku pribadi lebih suka pakai sunscreen yang gel ya guys, dia lebih creamy aja menurut aku dan lebih hemat juga. Karena kalau aku pakai sunscreen yang spray itu suka nyemprot kemana-mana guys, jadi suka gak kena wajah aku. Kalau rasanya lebih dingin yang untuk sunscreen spray ya guys, dan cocok banget dipakai saat aktivitas outdoor. Sedikit tips, gunakan sunscreen gak hanya di cuaca panas aja, tapi juga ketika cuaca sedang dingin. Di suhu yang mendung, kulit tetap rentan terhadap kanker kulit. Walaupun kalian berada di dalam ruangan juga, kalian tetap pakai sunscreen ya guys, karena cahaya matahari banyak sedikitnya juga masuk ke dalam ruangan. So, untuk harganya hanya sekitaran 60 ribuan aja. Linknya udah aku tulis di deskripsi aku ya guys. Jadi kalau kalian tertarik, bisa langsung klik link di bawah aja. Sekian video dari aku. Kalau kalian ada saran dan komentar bagusnya bahas apa lagi, bisa tulis aja di bawah. Yuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share video ini kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.